biar kayak gede. Ini biasa aktivitas kita waktu kamu umur segini, dari kamu lahir ya. Dari lahir, biasanya kalau tengah malam kita selalu bangun buat gantiin popoknya kamu. Kalau dulu, gantiin popok kamu tuh semalam bisa berapa kali ya? Oh, kalau dulu bisa 3 kali. 3 kali. Tapi sekarang kamu cuma sekali paling tengah malam. Dulu kita nggak pernah begadang kayak gini. Biasanya kalau kita begadang tuh paling buat apa ya? Paling main abis pergi nonton konser, nonton bioskop, nonton konser, pulangnya kita pasti malam, terus nyampe rumah begadang dulu. Tapi pas kita udah punya anak, biasanya begadangnya karena kamu nak, gitu ya. Yaudah, biar kamu tidurin nih. Iya, aku nggak mau tidurin ya. Oh, bobo ya, Naya? Bobo ya. Bobo itu kegiatan kita buat malam hari ya. Aku di luar ya. Nanti aku nyusul. Dadah. Dadah, biar kan gede. Biasanya kalau kita kebangun tengah malam habis ganti popoknya kamu segala macam, mama kamu nyusuin, papa cari minum di rumah sambil nunggu kamu tidur. Pucu. Udah tidur? Hah? Nah, biarkan gede, biarkan yang kecil lagi bobo. Kita mau ngomongin kalau misalnya malam-malam gini ya, ngomongin soal begadang. Kita ngarepin supaya pola tidur kamu nih nak dijaga. Jangan begadang buat yang nggak ada artinya. Begadang, jangan begadang. Kita mau ngomongin tentang perlakuan jam malam buat kamu nantinya. Kita karena punya tanggung jawab nak buat kesehatan kamu, buat keselamatan kamu, sama biar kamu tetap jadi anak baik. Kalau sekolah kamu cuma boleh sampai jam 10 doang. Kalau ada situasi yang mendesak, nonton konser deh, kamu pengen nonton konser kesukaan kamu biasanya sampai jam 12 loh itu. Iya betul. Boleh, tapi kita ikut. Tenang, kalau kamu malu di apa bareng-bareng gitu, kita dari kita jauh lah. Tapi kamu tetap dalam arah pandangan kita. Oh iya, tetap mengawasi. Jangan kabur ya. Pokoknya kalau kamu nginep di rumah teman untuk belajar boleh. Tapi harus jelas dulu, kita punya kontak nomor rumahnya, nomor orang tuanya, dan temennya jelas itu siapa. Itu siapa, rumahnya di mana. Itu harus jelas. Ini adalah aturan baku di keluarga kita loh. Kira-kira ya. Karena aku juga dulu kayak gitu. Loh, kan? Iya. Terus kalau misalnya lewat dari jam 12, kalau kamu nonton di sekolah enggak ada ya, enggak ya. Enggak ya. Kita tuh pramuda, nah. Kita tahu semua yang jelek-jelek itu terjadinya tuh di atas jam 12. Seperti mencoba nonton yang aneh-aneh. Itu di atas jam 12. Ya. Setelah yakin semua tidur, lagi nonton, tiba-tiba ada bunyi kamar mandi kebuka, ceklek. Mati dulu. Sok-sok pura-pura tidur. Kita tahu. Ya, terus kamu bisa misal pergi sama teman-teman nyoba hal yang aneh-aneh. Yang paling kita enggak setuju adalah kalau kamu arahnya udah narkoba. Aduh, jangan. Enggak ada toleransi sedikit pun untuk narkoba. Maaf ya, kita emang enggak bisa. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, nak. Enggak bisa kayak gitu. Makanya kamu nganterin cewek malam-malam. Lewat dari jam 12, waduh. Bahaya. Percayalah, bahaya. Lebih baik dihindari. Nggak ada sesuatu yang bagus setelah lewat dari jam 12. Tapi iya benar sih. Makan lewat dari jam 12 aja nggak sehat, gemuk loh. Ini akibatnya. Itu makan nggak bagus. Jadi kalau makan usahain sebelum itu jauh. Minum-minuman yang bisa membuat kamu ke alam lain. No. Alam lain. Ya kan? Papa tahu kalau kamu pulang tiba-tiba dalam keadaan. Tahu lah, ngerti lah. Man, gitu. Aku ngantuk banget, Pak. Sorry nih, ngantuk banget. Bisa lah kita bedain ngantuk atau enggak. Ngantuk atau enggak tuh kita tahu bedanya. Gimana kalau ngantuk? Aku duluan ya. Kalau ke dunia lain? Bah, gila, papa. Mama, kita tahu. Jadi jangan coba-coba nipu kita ya. Kalau misalnya kamu pengen kos, kalau alasannya untuk deketin ke kampus, untuk semakin ningkatin belajar, kamu boleh. Tapi kalau untuk kebebasan, waduh. Belum lagi kosannya campur. Kamu ngekos, kita juga ngekos samping kamar kiri kanan kamu.
Ini lebih posesif papa. Aku jadi khawatir kalau dia ngekos. Yaudah itu aja deh. Kalau gitu. Eh. Mie tek-tek, lapar aku. Hah? Mie tek-tek? Ada yang lebih sehat kok. Aku bikinin. Hah? Aku bikinin yang lebih sehat aja sih. Mie tek-tek itu gak boleh nasi goreng. Mau makan gak? Gak jadi loh. Hah? Apa ini? Edamame. Kamu suka kan? Kamu suka pesen kan kalau di restoran Jepang? Hmm? Kamu dapat di mana? Di mana-mana banyak yang jual, supermarket gitu juga ada. Daripada kamu mesen sembarangan makannya, program kamu nanti gagal. Kok kamu kepikiran edamame? Kan seratnya tinggi. Jadi enggak lapar. Cepet kenyang. Iya. Kan? Cernanya perlahan. Iya. Jadinya kenyangnya lama. Kamu segitu semangatnya biar aku supaya programnya enggak rusak? Iyalah. Segitu pengennya aku kurus. Sehat, kurus. Wah. Ini sehat ini. Mama kamu Biorka, demi papa ya? Sampai nyediain kayak gini. Biasanya jarang-jarang loh dia nyediain gini-gini ya. Ya udah gede pasti bisa urus. Kepikiran ada edamame, edamame lagi. Enak ya? Gak apa-apa curiga. Kamu nyediain ini karena lebih pengen lihat aku kurus karena kamu enggak puas dengan keadaan aku sekarang tuh gimana sih? Jujur aja kita ngomong. Karena aku juga suka sih. Kamu kan suka. Tapi tetep kok aku mau kamu suamiku. Biorka, saran papa terakhir, cari istri ya mirip-mirip gini lah ya. Jatuh. Ih, jatuh kasih aku lagi. Enggak apa-apa, sehat. Dan biarkan deh, kamu tetap sehat juga. Ya. Sehat ya, Nak. Sehat ya, Nak. Ya. Dadah. Oh.